kami menyalurkan ke beberapa masjid dan TPQ yang ada di Kecamatan Lingganu ini. Kendala-kendala yang kami hadapi adalah akses jalan yang luar biasa dengan kondisi jalan yang berlumpur, jarak tempuhnya dan kendaraannya juga ya yang membuat kami kesulitan. Satu, dua, tiga. Kekurangan Al-Quran di Pulau Lingganu ini masih cukup banyak. Ini dikarenakan salah satunya adalah transportasi dari ibu kota provinsi di Bengkulu ke Pulau Lingganu ini cukup jauh dan cukup terbatas. Makanya kebutuhan Al-Quran di pulau ini masih cukup banyak. Mari kita berwakaf di WWA untuk memenuhi kebutuhan Al-Quran di daerah-daerah terdalam di Indonesia.